Bertempat di Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu siang 27 Februari 2019 kemarin, puluhan pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Baru Cikarang mendeklarasikan dukungannya ke calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Menurut salah satu pedagang, deklarasi itu dilatar belakangi kecintaan para pedagang terhadap Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam mendeklarasikan dukungannya, pedagang juga menyuarakan yel-yel untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Yuli Sri Mulyati, Ketua Forum Pedagang Pasar Baru Cikarang bilang, tujuan deklarasi ini adalah menunjukkan kecintaan para pedagang dan kesungguhan mereka dalam mendukung Jokowi Amin. Kegiatannya adalah deklarasi pedagang Pasar Baru Cikarang. Kebetulan saya sebagai Ketua Forum Pedagang Pasar Baru Cikarang, anggota saya adalah pedagang-pedagang pasar yang ada di sini. Nah, terus kemudian saya juga sebagai Ketua DPC Bara JP Kabupaten Bekasi, saya pun mengadakan acara Gerbeg K3. Kita akan membersihkan pasar bersama para caleg. Kebetulan saya yang mengundang beliau untuk hadir kemari, alhamdulillah. Bapak Ginting, terus Bapak Erwin dan Bapak Ateng hari ini bisa hadir dan itu kita akan laksanakan untuk Gerbeg K3. Dalam deklarasi itu warga berharap supaya paslon capres dan cawapres nomor urut 1 bisa datang ke Pasar Baru Cikarang dan melihat langsung kondisi pasar itu. Agustian, Badar TV, Bekasi.